Ya, teman-teman, bertemu lagi ya dengan saya ya. Sumidi, kali ini saya akan bolang lagi. Bolang bambu unik dan empat ake ya. Karena bambu uniknya, teman-teman. Sana nanti. Kita coba cari-cari sini dulu empat ake. Karena di sini saya pernah buatkan gas berkendit maka madu. Kita ambil marutnya dulu. Ini apa nih? Ini sejenis jasper, teman. Kita masukin dulu ya. Oke. Ini udah sore, teman. Sore tadi udah bolang, tapi sebagian video memang tadi bolangnya juga jong, gak dapet yang bagus-bagus. Sekarang saya bolang lagi jun sama anak. Udah ya, gak apa-apa. Kan. Yuk. Ini. Ini saya pernah dapat fosil banyak di sini, teman-teman. Di lokasi ini. Ini apa nih? Udah dulu ya. Soldo ini tapi masih garam, teman-teman. Masih garam parah. Jasper ya, ada kristalnya ya. Ambil ini, put nih, kita ketok. Putih, kulitnya ngapur. Keras. Ada hitungnya. Kita pesain, nonton. Kita pesain, ada hitungnya tuh. Mengkerat enggak?
Ngeklat, ambil. Bagus ya teman. Ini ya. Toy perak-peraknya. Kita ambil teman. Ya. Oke. Kalau gosoknya dikeserik-keserik teman. Kalau gosok, keserik pelan-pelan. Ini batu kuas teman-teman. Ada kristalnya kecil-kecil tapi basahin dulu ya. Jelek. Kalau yang kristal bening saya ambil teman-teman. Buat bonsai. Ya. Kita bawa ini. Ini teman-teman. Ini saya ambil. Cari lagi. Super coklat. Super coklat. Ini super coklat lagi. Kita bahas ini dulu. Nah ini bagus ini teman nih. Ini saya ambil super coklat. Kuas. Kuas. Udah. Ya. Ini dari satu cincin dalamnya ganda lebar lah ya. Ya begini nyatanya teman. Ini kita taruh sini dulu. Ini jasper lagi, gede nih. Oh, ada jalur kendit-kenditnya nih. Tuh ada air lagi. Kita bahas ini dulu ya. Oh, jasper gede teman. Gak apa-apa teman-teman. Yang penting digosok bisa mengkilat aja kalau saya mah. Untung-untung dapat yang kristal. Kalau jasper kristal susah ya. Ini. Tuh, merah. Saya ambil teman-teman, saya ambil, saya pulang nanti ke rumah dicek lagi. So kalau emang gak masih garam buat tatakan bonsai. Nah ya, harus ini dulu ini. Ini batu apa ini? Nggak bawa air saya. Kita cuci ini dulu bentar. Cuci lagi, dapat lagi ini gede nih. Aduh. Cek dulu dikit. Wih teman-teman. Tuh. Tuh dalamnya.
Nih. Kelihatan enggak? Nih. Bagus ini. Saya bawa pulang, teman. Saya bawa pulang. Nanti kalau ini dibelah tukang gosok, kita lihat dalamnya totalnya kayak apa. Ya. Kita lihat, teman-teman. Yuk, kita naik lagi. Nah. Itu dalamnya ya. Kalian taruh dulu sini enggak apa-apa. Nanti pulang diambil. Nah, sini. Kumpulin sini dulu, nanti pulang diambil. Kita nyari lagi. Posisinya sini yang ngambilin saya, teman. Fosil. Jasper. Nah, ini merah. Nih. Tuh. Tuh. Nah, ini saya ambil, teman. Kristal nih. Mungkin enggak begitu jelas ya. Ini bagus nih, saya ambil nih. Apa-apa, teman-teman. Nih. Nah, ini fosil lagi tapi tipis. Ini fosil nih. Saya ambil, ada hitam di sini, kita ambil. Orang nggak ngerti, teman-teman. Nah, ini jasper lagi merah nih, ambil nih. Ini jadi dua, teman-teman. Saya jadi dua, nggak perlu tembus, teman-teman. Yang penting mengkilap ya, bisa mengkilap aja. Kalau saya taruh sini dulu, ini jasper lagi. Karena saya biasanya saya temuin di sini nih, kuas merah itu kecil banget. Ini apa nih, geder. Yang ini saya geder, teman. Jelek garam nih, geder lagi. Jasper ambil. Saya ambil ini nih. Segini jadi dua, misalnya jadi dua. Sama mahal, satunya 75.000 aja. Penggosok 25 kan. Itu bisa saya 100.000. Nih. Ini kuos. Kuos. 100.000, 25 buat ngosok hitungannya ya. 25 buat ongkos kirim, istilahnya gitu hitungannya, teman-teman. Bisa 50. Lumayan, teman-teman, nih jasper. Ada putih, ada merah ini. Enggak jelas ya karena enggak dibasahin ya, enggak apa-apa ya. Yuk. Ini tadi bekas pecah-pecalan saya itu barusan. Ini. Garam. Batu, Pak De. Itu udah 50 hitungannya ya. Ongkos kirim ke Pak Gosok 50, bisa 50 ya. Hitungannya kan. Masa pening-pening, teman-teman.
nih. Udah geder temen. Jasper. Udah geder pinggirin temen-temen. Nah, ya. Kita cari lagi. Ya teman-teman ya. Saya ngeramein lokasi sekecil ini ya. Kelihatan enggak ada batunya. Tapi bagi saya ini lokasi yang pernah menghasilkan suatu buat saya. Nih. Like. Ini fosil nih. Nih. Kecil tapi bisa jadi jatuh ini. Saya ambil. Untung bersih 50.000 aja itu. Udah lumayan teman-teman, satu batu akik. Kalau saya gitu udah kepotong upah gosok, ongkos kirim ya. Nah, kalau nyari itu menangnya itu kita nggak beli bahannya. Oke, kita habisin dulu lokasi ini teman-teman. Nih teman-temannya tadi. Nah ini Jasper nih. Nah, jadi ini jadi satu teman-teman. Ada merah, ada putih, ada kristalnya ini kan. Ini, nah ini fosil nih ya, ambil. Gak ada air teman, gak apa-apa, taruh situ dulu, saya gak bawa air. Jasper batik saya itu dari sini teman-teman. Nih ada kendit nih, ini jalur kendit nih, nih. Jadi nggak batik satu ya. Ini ada gambarnya sebenarnya tapi tipis bener. Nih, sini jalur kenditnya ini teman-teman. Bawa dulu aja situ. Itu aja teman-teman, enggak usah repot-repot. Kita habisin yang satu ini di sini teman-teman. Kan. Ini fosil putih. Ada jalur hitam, ada kenditnya nih, hitam tapi. Nih. Ya. Jadi enggak cincin satu ya, bawa aja dulu. Ini apa ini? Ini kuos. Oke. Ini teman-teman. Nih. Aduh. Jadi enggak jadi cincin satu ya. Nih. Kita bawa dulu. Nanti cuma tukang gosok yang bisa ngincer. Mas, jadi enggak satu, ambil yang tengah ini. Ada gambarnya ini. Kalau bisa, olah. Kalau enggak bisa, jangan. Gitu teman-teman. Besok-besok sini harus bawa air nih aku nih, saya nih. Oke, kita habisin sini dulu. Ini kalau ini bling bukan batu. Oh, ini pecahannya nih. Aduh, kasihan nih kalau punya kebun kena bling nih. Buang pinggir sana tuh. Tempat tumpukan ini bakaran sampah. Nih.
Ambil dulu aja lah. Ambil dulu aja. Nih. Nah. Ini jasper merah. Ambil. Ini jasper. Oh, tapi tipis banget. Kita nggak bisa nyepelein anu batu, teman-teman. Kadang jelek tuh dalamnya yang kita ambil. Ini kumpulin dulu sama teman-temannya ya. Teman-temannya. Nanti seleksi lagi ini. Ini jasper. Tahu ini garam ini belum matang, teman. Merahnya belum long. Gini teman nyariknya kok. Kalau saya. Tapi kelihatan itu ada fosil kayu apa fosil getah tadi itu ya. Kalau kayu kayak gitu getah paling. Getah apa tapi. Dibikin bagus sih. Ini bundar. Nah ini biji, entah biji apa teman-teman. Tapi belum fosil. Kalau fosil bagus saya ambil. Teman-teman boleh percaya nggak percaya ya, di lokasi ini saya udah nempetkan 2,5 juta ya. Saya batu yang sudah selanjutnya saya bawa pulang teman, walaupun jelek nggak saya buang. Saya tempatkan di ini bonsai itu. Kalau saya, nah, ini waktu saya membolang tadi, anak agak berat teman-teman. Karena pagi saya sudah membolang, tapi ya kelihatannya kurang puas saya. Saya izin sama anak, bolang bambu unik tadi pagi. Ya agak berat susunya, yaudah ya nggak apa-apa ya. Nih, puas merah nih. Coba nanti kita olah. Kalau sudah jadi kayak apa bentuknya? Ya apa-apa teman-teman, jasper merah lo cilik merah lagi nih, kuas merah. Kalau yang nggak bisa jadi ake, ditaruh di bonsai. Ini jasper merah tapi ini tipis, nggak bisa dibentuk. Kalau ini masih bisa diambil nih, ambil ini. Oke, itu aja teman-teman, nggak usah ribet-ribet ya. Nah, ini masukin karung, kan? Oke, masih di sini teman-teman, masih di lokasi ini. Ini jasper. Jasper. Saya ambil. Ini apa nih, batu putih ini? Kita lihat dalamnya. Wow, dalamnya kuning, coklat. Dalamnya coklat. Tapi belum bagus. Oke. Sebenarnya cuma gini, ambil dulu. Ya. Nih. Tipis tapi pada temennya.
Cek. Ini temen, nih. Ini udah kelihatan jasper nih. Tapi ini bagus nih, udah kelihatan kristal nih. Oke, kita ambil. Tuh, bawanya susah. Sini dulu lah. Enggak bawa air sih. Ini jasper lagi. Ada merah sembra-sembra coklat. Ambil, kumpulin dulu mana tadi sana. Ini ada kristal putihnya ini. Tapi pecah-pecah. Oke. Teman-teman, saya masih mencari di lokasi ini. Tuh kok grimis teman-teman. Kita balik, kita kumpulin yang bolang tadi mana yang sini. Kita kumpulin jadi satu. Susah teman-teman. Oke teman-teman. Aduh. Nah, hujan lagi lah. Aduh, jatuh. Hujan teman-teman, gerimis. Mana lagi tadi ya? Nih, nah dapetnya. Sampai rumah dicuci teman-teman. Ini apain teman? Aduk dulu ini. Jelek. Yuk. Ini karungnya. Kita masukin hasil bolang kita. Oh, sini kelewatan. Ini saya bilang kayak akar apa kayak
getah tadi teman-teman, kristal nih teman-teman nih. Kita lihat nanti sudah jadi bahan ya, sudah jadi akek ya. Cepat lagi, kita jalan dikit lagi. Nih, nah ini untuk kristal lagi teman-teman, hitam. Kita ambil, masukin. Dan ternyata teman-teman hujan. Wah, duh. Hujan lagi malahan. Nah ini jasper lagi, ambil, nggak apa-apa teman-teman. Duh. Hujan teman-teman. Tuh. Gimana ini? Tuh. Teman-teman ya. Kesini cukup ya. Nih. Tuh jasper terus nih, ambil. Kita masukin ini ya teman-teman, sesini cukup ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Udah, terima kasih ya, dadah.